Institution of Knowledge. Ya, memang saya kira ini betul sekali, karena saya itu mestinya banyak belajar. Rakyatlah, masyarakatlah yang tempat saya untuk belajar sehari-hari. Sehingga saya sering melihat orang itu sering kena penyakit I know syndrome. Sindroman saya sudah ngerti, saya sudah tahu. Sehingga kalau suruh kumpul nggak datang, suruh dengarkan nggak dengarkan. Karena dalam berhatinya, alah itu cuma itu toh. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita datang itu selalu dapat ilmu yang baru, selalu dapat hal yang baru yang biasanya orang itu meremehkan. Sehingga ketika, Pak ini udah rumah, kalau sudah berubah rumah yang keberapa, itu kan bisa apa loh, gitu kan. Kalau saya meremehkan tentu, main beda rumah. Tapi ternyata ketika datang di beda rumah, ada ilmu yang kita dapat. Betapa indahnya ketika di Pengasih itu ada seorang janda tua yang dia itu rumahnya betul-betul sudah tidak layak huni, dan kita bedah. Waktu itu Pak Ponimen juga hadir, saya ingat betul. Setelah itu panitia itu mengumumkan bahwa Bapak Ibu sekalian, ini dananya itu sudah terkumpul tetapi masih kurang karena jambannya itu belum bisa diperbaiki. Ini padahal tinggal kurang segini, padahal kita juga sudah mengeluarkan apa ya, iurannya sudah, zakatnya sudah. Kalau bupati, wakil bupati datang ke rumah belum tentu bawa uang juga kan, itu kan jujur ini kan, kita juga bawa uang kan, uangnya untuk mampir kemana-mana itu kan kita dapat bawa uang. Tapi ketika panitia begitu kan, terus saling menengok kanan, nengok kini, yang ditengok pertama kan bupati, sama kan bupati langsung berdiri gitu, itu kan hati kita agak setengah hancur gitu ya. Karena panitia hanya mengungkapkan bahwa ini adalah hanya kurang untuk jamban. Ternyata setelah di dalam keheningan, orang semua tidak ada yang nyumbang lagi, karena semua juga sudah merasa nyumbang. Sementara harapan panitia itu dan para pejabat datang terus pada merogoh sampingnya, ternyata juga tidak. Ya, ini karena saya jujur juga nggak bawa uang, karena memang kita tidak pernah siap kalau misalkan di dalam rumah ya sudah anggaran sudah itu. Tiba-tiba setelah di acara itu nenek yang punya rumah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah apa repot-repot. Ini rumah saya ini tidak akan saya tempati lama-lama. Ini setelah dibangun, insya Allah ini akan saya serahkan kepada buku. Kemudian biar rumah saya dipakai untuk kantor buku saja. Subhanallah. Ternyata ketika kita itu mikir mau mengeluarkan 5.000, 10.000 saja susahnya setengah mati. Tapi nenek yang tua yang langsung diperintahkan ngomong begitu. Ini kan apakah teguran Tuhan kepada saya? Atau bagaimana ya, kok dia itu tiba-tiba begitu? Saya betul-betul tidak pernah bisa ikhlas. Maka kalau kita itu cita-citanya ingin jadi kayak yang dilakukan para pahlawan, meskipun kita tidak sampai karena terlalu jauh. Pahlawan itu tadi sebagian disebutkan Pak Tejo, visioner, kemudian ikhlas, dan satu lagi hidupnya sederhana. Coba kalau kita lihat, apa ada pahlawan yang tidak punya tiga ciri itu? Visioner, ikhlas, dan hidupnya sederhana. Oleh karena itu, kita itu selalu belajar dan belajar. Betapa kita itu melihat, sering merasa, this is my position, ini adalah saya. Adikam adikku, saya paling tahu, paling ngerti, gaya juga saya itu, karena saya bupati. Kemudian, wah ini pasar yang ada di mana itu, Jumboan itu. Wah, kita jadikan satu zonasi, seolah-olah kita ini orang hebat, mau bikin zonasi. Ayo kita jadikan satu yang bakul baju, jadi satu bakul baju, yang bakul geblek kita jadikan satu bakul geblek, yang bakul alat-alat rumah tangga kita jadikan satu. Ternyata apa yang ilmu yang ada di benak saya itu salah semua. Meskipun saya merasa saya adalah bupati, saya adalah orang yang ilmunya seolah-olah tinggi, kamu saya atur, tapi ternyata itu pun salah. Karena bakul geblek snack yang ada di pasar itu cuma ada dua, yang satu di pojok sini, satu di pojok sini, dan kemudian dua-duanya itu laris semua. Ketika dia masih satu di pojok sini, satu di pojok sini, dua-duanya laris. Setelah dengan gayanya bupati kita satukan karena zonasi, ternyata jadi bangkrut semua dua-duanya. Kenapa begitu?
karena semua orang satu desa di sekitar itu semua kenal sama dua orang bubble duplexnya ini. Dan kemudian orang itu punya ikatan emosional dengan duanya. Yang suka duplex snack-nya A, dia selalu beli di A. Yang suka duplex snack-nya B, selalu beli di B. Dengan ikatan emosional. Begitu dijadikan satu oleh program kita yang pemimpin merasa paling tahu. Kemudian dijadikan satu, yang sering beli di A, gak enak sama B. Yang sering beli di B, gak enak sama A. Akhirnya lebih baik kita beli. Dan akhirnya dua pedagang duplex snack itu semua dua-duanya kita tahu. Astagfirullahaladzim, kita jadi pemimpin itu kalau sering Aingano Syndrome, sindroma saya paling hebat, paling ngerti, dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang, kenapa kita bisa jadi orang yang paling celaka. Seolah-olah kita itu yang hebat, ternyata tidak ada apa-apanya. Itulah Bapak Guru sekalian pengalaman yang saya dapat belajar dengan rakyat, bersama rakyat, belajar bersama masyarakat. Jangan underestimate. Paling cuma begitu, paling cuma wah itu acara apa, dalam makal paling cuma begitu, itu acara apa, pengajian ah paling cuma begitu. Itulah godaan setan kita ini selalu menggunakan. Oleh karena itu yang paling berat bagi saya adalah memerangi nafsu untuk meredakan, itu yang paling berat. Sehingga ketika kita tidak meredakan, baru kita dapat ilmunya sedikit-sedikit yang bisa kita dapat. Tapi saya kira ini adalah ungkapannya. Saya sebagai pengalaman dan juga terima kasih kepada masyarakat yang ada di Kulon Progo yang sudah membesarkan saya dan memberikan banyak hal kepada saya.